Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allah akbar wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim kutiba wa yuktabu abad al-abidin wa dahra al-dahirin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa'a wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Masih dalam pembahasan bila ada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbuat buruk kepada kita. Di pertemuan yang lalu kita diingatkan bila mana ada anak seseorang yang berbuat zalim kepada kita, sedangkan orang tuanya selalu berbuat baik kepada kita, bahkan memiliki jasa yang sangat besar terhadap kita, apakah anaknya yang berbuat zalim kepada kita itu kita sikapi dengan sikap seperti pada umumnya orang, atau kita justru memiliki sikap berbeda kepada dia? Terlebih lagi bahwa bila mana yang berbuat zalim kepada kita itu anaknya orang yang jasanya bukan hanya di dunia, bahkan kelak di hari kiamat. Terlebih lagi yang memiliki jasa yang punya jasa kepada kita bukan sembarang orang, tapi orang yang sangat merasa berat bila kita juga merasa berat. Bahkan berkasih sayang kepada kita melebihi kasih sayang selainnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bila kita ambil hak kita dari anak orang yang memiliki jasa kepada kita, yang saat itu berbuat zalim kepada kita, apakah kita tergolong orang-orang yang muhsinin? Walaupun cara pengambilan hak kita itu dengan syariah, maka dikatakan oleh Syekh Muhammad, beliau mengatakan, tidakkah kamu malu melakukan hal tersebut kepada anak yang orang tuanya akan memberi syafaat kepada kamu di hari kiamat? Padahal beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menuntut kepada kita umatnya melebihi cinta kita, sayang kita kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah cinta itu bisa dibuktikan bila mana kita membalas keburukan, kezaliman yang dilakukan oleh keluarga Nabi dengan perbuatan kita yang sama? Karena itu perlu kita contoh apa yang dilakukan oleh para salafun salihun ketika mereka menghadapi keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersalah kepadanya. Unzur ila salafina salih kaifa kanu yu'amiluna ahlal bait. Perhatikan bagaimana salafuna salih mereka bermuamalah, bersikap kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abdul Walid Al-Baji. Syekh Abdul Walid Al-Baji mengatakan, lamma hajjal Mansur aqada malikan min Ja'far bin Sulaiman wa arsalahu ilaihi liyaqtasa minhu. Ketika Al-Mansur, seorang pemimpin yang bernama Mansur Haji, itu ingin
mengkisos Ja'far bin Sulaiman atas perbuatannya kepada Imam Malik. Ja'far bin Sulaiman ini termasuk keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Syekh Mansur ini, seorang pemimpin ini, memerintahkan seseorang untuk mengambil Ja'far bin Sulaiman agar dikisos karena telah berbuat salah kepada Imam Malik dan ingin mengambil gawat. Kalau kita belajar bab jinayah itu ada gawat. Gawat itu ya kisos. Maka Imam Malik mengatakan, "A'udzubillah. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala." Artinya beliau enggak mau. Dan beliau bersumpah, "Wallahi martafa'a sautun an jismi." Yani asyat allati darabahu biha Ja'far bin Sulaiman hadza illa wa ana aj'aluhu fi hillin minhu fi dhalikal waqt wa ma dhalika illa li gharabatihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik bersumpah demi Allah, tidaklah diangkat cambukan dari tubuhku. Ketika dicambuk tubuhnya Imam Malik, tidaklah diangkat alat yang digunakan menyambuk tersebut. Siapa yang menyambuk? Ja'far bin Sulaiman, salah satu keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya Imam Malik, "Illa wa ana aj'aluhu fi hillin minhu fi dzalikal waqt." Saat itu juga perbuatan yang dilakukan kepadaku, aku sudah halalkan, tidak aku bahas dan tidak aku tuntut. Halal. Ini pecut masih baru ngangkat sudah dihalalkan oleh Imam Malik. Yang dilakukan oleh Imam Malik kepada keluarga Nabi SAW, "Wa ma dzalika illa li gharabatihi min Rasulillah SAW." Tidak aku lakukan itu kecuali karena kerabatnya dia. Ia punya hubungan kerabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-Farwi, orang lain mengatakan, "Lamma dzuriba Malik," ketika Imam Malik dipukul oleh Ja'far bin Sulaiman, "wa nila minhu," mendapati apa yang dirasakan oleh Imam Malik, "humila maghsyian alaih," hamala maghsyian alaih, Imam Malik dalam keadaan pingsan. "Fadakhala an-nasu alaihi," datang beberapa orang kepada Imam Malik, "fa'afaqa," kemudian Imam Malik tersadarkan dari pingsannya. Apa yang dikatakan oleh Imam Malik? "Ushidukum anni ja'altu dharibi fi hillin." Aku saksikan kalian, aku jadikan kalian menjadi saksi bahwa aku jadikan yang memukulku halal. Enggak aku kisos dan aku tidak akan menuntutnya. Kemudian Imam Farwi mengatakan, "Fa'udnahu fil yaumi tsani." Kami menjenguknya di hari kedua. "Fa'idan bihi katamatsala." Beliau sudah mulai pulih. Sehingga Al-Farawi mengatakan apa yang didengarkan dari Imam Malik di hari yang lalu. Jadi menceritakan apa yang kemarin dikatakan oleh Imam Malik. Kan kemarin kan baru sadar. Kemungkinan yang dikatakan itu masih gelambiar. Lah diingatkan lagi, "wa qulna lahu maqadna laminka," sudah parah yang kamu dapatkan ini. Maka Imam Malik mengatakan, "takhawaftu an amuta amsi," aku takut mati kemarin. Aku takut mati kemarin. Kenapa? Takut belum dimaafkan. Kan dalam riwayat yang ini, ketika dipukul pingsan. Lah bagaimana bisa memaafkan orang pingsan? Ketika sadar langsung mengatakan, aku jadikan kalian saksiku bahwa yang memukulku sudah saya maafkan, halal, tidak akan aku tuntut. Sehingga ketika hari kedua dijenguk, ditanyai lagi, dipastikan lagi, beliau mengatakan, "takhawaf tuan amu ta'amsi," aku khawatir mati kemarin. Belum mengucapkan hal tersebut. Fa'alkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga aku bertemu dengan Nabi, fa'astahi minhu, aku malu kepada Nabi.
Apa penyebab malunya? An yudkhila ba'du ahlihin nar. An yudkhala ba'du ahlihin nar bisababi. Dimasukkan ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala sebagian keluarganya sebabku. Nah, semua yang berbuat zalim tempatnya neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Lah khawatir Imam Malik ada keluarganya Nabi masuk neraka sebabnya, sehingga beliau khawatir mati ketika dipukul, saat dipukul. Khawatir mati saat dipukul. Nah itu sikap yang dilakukan oleh Imam Malik. Bisa kita bayangkan ini dipukul sampai pingsan. Dipukul sampai pingsan. Bukan harta, kalau harta bisa dicari. Tapi kalau dipukul sampai pingsan mungkin bisa patah tulang. Mungkin bisa gak sadar diri selamanya. Mungkin bisa meninggal. Ini dimaafkan oleh Imam Malik dan beliau merasa khawatir kalau mati belum memaafkan. Wafat belum memaafkan, sehingga dengan perbuatan yang dilakukan keluarga Nabi tersebut menyebabkan ia masuk neraka. Sebabnya apa? Tidak dimaafkan oleh Imam Malik. Sehingga beliau khawatir bertemu dengan Nabi dalam keadaan hal tersebut dan malu ketika bertemu dengan Nabi dalam keadaan tersebut. Hakadza takunul mawaddah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi gharabatihi. Lah beginilah kasih sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap keluarganya. Kita kalau kepingin cinta kepada Rasulullah terhadap keluarga Rasulullah ya seperti ini, ikuti caranya Imam Malik. Wa hakadza yakunul afu. Lah beginilah cara juga memaafkan. Memaafkan itu jangan nunggu nanti. Kalau bisa secepat mungkin kepada siapapun, bukan hanya keluarga Nabi, kepada siapapun maafkan secepat ini. Diangkat apa namanya cambuknya sudah memaafkan. Diangkat cambuknya sudah memaafkan. Dan itu dilakukan oleh para ulama kita, di antaranya Al-Hawi Abdul Ghadir bin Ahmad. Ketika dicaci maki di majelis, beliau enggak menjawab, justru beliau senyum dan dijawab dengan jazakumullah khair. Dan langsung dimaafkan saat itu juga. Begitu juga Sayyidina Ali Zainal Abidin ketika dituduh mencuri, saat itu juga dimaafkan dan harta yang dianggap dicuri diberikan. Beginilah cara memaafkan dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tasmul akhlak. Akhlak yang mulia seperti inilah yang harus kita jalankan. Wa ya'lul iman. Lihat tingkat keimanan Imam Malik sangatlah luhur. Wa taktamilur rujulah wa illa fala. Dan sempurna kejantanan Imam Malik. Artinya jiwa apa? Kesatria yang dimiliki oleh Imam Malik. Enggak mudah kan langsung memaafkan seperti itu. Lah kalau enggak ada seperti itu, maka tidak dinamakan cinta. Wa illa fala. Maka kalau enggak seperti itu, kita tidak cinta kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup, beliau mengatakan idza asaa ahadun min ahlil bait ila ahadin. Bila seseorang dari keluarga Nabi berbuat salah kepada yang lain, au akhad au akhta'a ma'a ahadin, atau berbuat salah, au zalama ahadan, atau menzalimi seseorang, fa inna li sahibil haqqi an ya'khudhal haqqo kamilan. Orang yang punya hak tadi boleh mengambil haknya secara sempurna. Orang keluarga Nabi berbuat zalim kepada kita, kita boleh untuk mengambil hak kepada dia. Boleh. Bukan dilarang, boleh. Wa an yufarrita bi syai'in minhu. Dan wa alla yufarrita bi syai'in minhu, tidak boleh melebih-lebihkan daripada haknya yang mau ia ambil. Walakinnal aula, tapi yang lebih utama an ya'fu 'anil musyi. Hendaknya memaafkan orang yang bersalah tadi, jadi keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yusamih 'anil zulm, memaafkan dari kezalimannya. Wa yatajawaz 'anil khata', tidak menganggap kesalahannya. Apa penyebabnya? Ikraman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk penghormatan kemuliaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi
dikasih syarat di situ, idza stata'a dzalik, kalau memang mampu. Kalau memang mampu memaafkan itu lebih baik. Tapi kalau enggak mampu, ya sudah. Boleh kita untuk mengambil hak kita. Wa amalan, selain karena menghormati memuliakan Nabi Muhammad, mengamalkan wasiatnya Nabi Muhammad di dalam keluarganya. Wan nushu wal musamahatu akhlaqun karimatun azimatun. Nasihat, memaafkan itu adalah akhlak yang mulia, yang agung. Yahusul Islam alaiha. Islam menganjurkan untuk melakukan hal tersebut. Wa yad'u li ta'amuli biha ma'a kulli nas. Dan Islam mengajak untuk bermuamalah, bersikap dengan nasihat dan memaafkan kepada seluruh manusia. Wa ta'amul biha ma'a ahlil bait aula. Maka bermuamalah, bersikap dengan keluarganya Nabi, kepada keluarganya Nabi dengan perbuatan tersebut itu lebih utama. Wa minan nushi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk nasihat untuk Nabi, wal ikram lahu, memuliakan Nabi, yaitu an-nushu li ahli al-bait wa ikramuhum wal hirsu ala masalihim wa husnu muamalatihim wa tawjihuhum wa tadhkiruhum bi syarafi hadzal nasab wa haqqihi alaihi min al-akhlaqil karimah wal khisal hamidah. Termasuk nasihat kepada Nabi dan memuliakan Nabi adalah memberi nasihat kepada keluarganya Nabi yang mereka berbuat salah, wa ikramuhum, dan memuliakan mereka, dan memiliki keinginan yang besar untuk menjadikan mereka orang-orang yang baik, selalu bersikap baik, mengarahkan mereka, mengingatkan mereka dengan kemuliaan nasab yang mereka emban, dan mengingatkan kepada mereka hak mereka yang harus mereka dapatkan dari akhlak-akhlak yang mulia dan perangai-perangai yang terpuji, karena mengikuti jejak kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak akan terjadi kecuali bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Hendaknya itu kita lakukan dengan hikmah, ilmu, dan nasihat yang baik. Tujuannya apa? Liyakuna ad'a ila qabulil munasahah wa talafi taksir wa tashihil khata' wa fil hathi ala hadhil khisal kalimah qala syair fatashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu. Agar nasihat yang kita sampaikan itu lebih besar kesempatan untuk diterima dan menjauhi kekurangan atau kekurang ajaran kepada mereka, dan bisa membenarkan kesalahan mereka. Dan untuk menganjurkan ini, sebagaimana dikatakan oleh syair, agar orang itu berbuat seperti leluhurnya, kakek moyangnya, orang-orang yang baik, diingatkan fatashabahu, maka serupailah, illam takunu mithlahum, bila kalian tidak seperti mereka. Inna tashabuha, karena menyerupai, bil kirami, dengan orang-orang yang mulia, falahu, sebuah keberuntungan. Karena itu beginilah yang diajarkan oleh salafuna salihin terhadap keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai orang-orang yang ingin berjalan di jalan mereka salafuna salihin, maka harus kita juga belajar sebagaimana mereka bermuamalah kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu yang kita harapkan, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala letakkan langkah kaki kita di jalan para salafun salihun, sehingga kita bisa selamat di jalannya mereka, bisa sampai ke surga Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana mereka sampai. Amin, amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin.